Rapat yang diselenggarakan di kantor KPU Siak membahas terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan pendaftaran bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati Siak. Untuk Kabupaten Siak terdapat 3 pasangan calon yang akan mengikuti pilkada pada tahun ini, yakni pasangan Alfedri dan Husni Mirza, Said Arif Fadilah dan Sujarwo, serta Sayyid Abu Bakar Asegaf dan Reni Nurita. Pasangan calon akan mengikuti pendaftaran pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 di kantor KPU dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk pasangan Alfedri akan melakukan pendaftaran pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, pasangan Arif Fadilah pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, dan pasangan Abu Bakar Asegaf pada pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Hal ini yang disampaikan Ketua KPU Kabupaten Siak. Ya, kita sudah rapat dengan pihak terkait, terutama Polres, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Gugus Tugas, Bawaslu, Satpol PP, ya, bagaimana kita menerima ya kedatangan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan mendaftar besok tanggal 4 September 2020. Kita sepakat melakukan rekayasa jalan ya, baik jalan masuk maupun jalan keluar di kantor KPU, dan sudah kita rekayasa sehingga rekayasa ini tidak menimbulkan pertemuan massa nantinya. Karena apa? Karena berdasarkan kehadiran LO yang penghubung kepada KPU, semua direncanakan 3 bakal pasangan calon ini mendaftar di hari yang sama, yaitu tanggal 4 September 2020. Cuma jamnya berbeda, mungkin nanti yang Pak Apedri dan Pak Usni itu jam 9 pagi, kemudian Pak Said Arif Padilla dan Pak Sujarwo itu jam 2 siang, dan pasangan Pak Sayed Abu Bakar Asegaf dan Ibu Reni Nurita itu pukul 15.45. Nah, jadi ini yang harus kita sambut dan kita siapkan bagaimana rekayasa jalan yang ada di sekitaran KPU Indonesia. Pendaftaran akan ditutup pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, Ketua KPU menghimbau kepada seluruh pasangan calon agar tepat waktu serta harus melengkapi dokumen persyaratan yang telah ditentukan. Tim Liputan Siak Televisi dan RPK Siak, Maisyaroh Fahmi melaporkan.